Beh, wis oleh akeh iki kedake duite, Mbak. Selamat pagi sedulur, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan Kang Parti Prabowo. Kali ini Kang Parti akan ajak sedulur sekalian untuk menikmati nasi pecel di warung Mbah Kaminem. Jadi lokasinya berada di daerah Ponorogo Utara ya. Dan nanti akan cari tahu bagaimana rasa nasi pecel dari Mbah Kaminem ini. Katanya sih jualannya sudah puluhan tahun. Dan bagi kamu yang baru gabung di channel Kang Parti, kami ucapkan selamat datang. Semoga anda berkenan dengan video yang Kang Parti sajikan. Yuk, daripada penasaran, ikuti perjalanan Kang Parti hari ini di warung nasi pecel Mbah Kaminem. Sugeng ejing Mbah Popu iki. Buwe ya. Mbah, luwih kuwi untune ta. Rambut putih kabar lho. Oh, alah. Mbah pripun kabare, Mbah? Baik. Kae nggih. Nggih, kae. Menika kali Mbah sinten asmanipun? Kaminem. Mbah Kaminem. Nggih. Mbah niki sadyan nasi pecel e sampun enten kalih tahun, Mbah? Wah, 30 tahun. Wah, 30 tahun malan. Nggih. Saumuranku berarti. Nggih, uyukane kelahiran 84 ngasek wis rabi ya. Oh, lah berarti pun kagungan wayah. Pun. Wayahe tunggal. Wayahe tunggal. Terus bikae mulai jam pinten iki, Mbah? Jam sekawan. Jam sekawan? Pagi, nggih. Masyaallah. Ajeng subuh, subuhan pun ten mriki. Oh. Lah ramene ngoten lho, Mas. Oh, ramene enjing. Nggih, pun telas separuh lho. Oh, alhamdulillah. Ramene enjing. Berarti niki dintene setiap hari napa enten libure, Mbah? Setiap hari libur lek enten keperluan. Oh, nek keperluan libur. Nggih. Menune niki nasi pecel. Nasi pecel tok-tok, lauknya tempe, lentut, endhog, payek, kerupuk. Mbah niki sambele rasane pripun, Mbah? Pedes, manis? Pedes, manis, nggih. Asin. Asin. Nggih. Boten pedes tok. Boten pedes tok. Manis, asin. Oh, alah nggih. Lho, aku di syuting iki piye? Malah Mas ini emang kulineran. Yo, ngerti malah. Facebook neng dinding. Nggih. Mbak, belum mungkin ngicipi nasi pecelnya, Mbak, nggih? Nggih, sakniki damelnya pripun. Oh, niki Mbak mawon riyen. Pripun, Mbak, njenengan? Pecel kali. Sekelip warungnya sekelip sing nom-nom suroso rada-rada, Mbak. Anu lara, Mbak Ayune? Nggih, pirang-pirang dina jare laris sekali. Kalih idine laris niku kok entar. Napa niku sadene, Mbak? Ah, warung kopi. Oh, angkringan. Iki lho mepet kula jojo niki lho. Oh, alah nggih. Yang nonton itu sapor sih pinter, Mbak, nasi pecel nonton, Mbak. Nek lauk tempe gangsa lewu. Oke. Nek lauk telur ngeten iki 6000. Oh, ngeten. Kopi 2000, teh 2000. Oh, murah ya, Mbak ya. Es teh 3000. Oh. Murah, pol, siap. Murah meriah. Marep ki. Gone tiang teng saben. Oh, langganane tiang-tiang saben kathah nggih. Mboten enten sing marah. Berarti sekule kuatah ngoten, Mbak? Nggih. Nggih sawarkan. Sawarkan. Mengke lek enten tiyang kembar sekul jenengan ningali lek gangsal 1000 sak pinten. Oh, ngoten. Nggih. Apa ndak lawe, Nduk? Siap ke dina pesanan. Embene pinten? Tempe kawe. Sambele tapi. Nggih. Nek sambele dugi pundi-pundi. Lah tiyange mboten? Mboten. Sambele dugi Taiwan, dugi Korea. Aduh, lho. Nggih, niku nemu. Sambele bagus lho, Mas. Enten iki lho. Oh, nggih. Sambele bagus. Mboten teles. Mboten teles. Dadi garing. Berarti mboten damel lengo niku. Mboten, gorengane. Kreweng. Kreweng open nggih. Oh, ala open nggih. Mas. Nggih, Mbak. Tak damelne lek pengen roh. Anu, Mbak, di lamarin apa? Ron. Dapat dipincok caket. Nah, nggih, ngoten, Mbak. Napa mawon ta?
Ampun kata-kata sepuluh, mau jadi tambahi, pas tak sotel ditambahi. Betul, tangan menunya sak pinten nak kulo taros. Oh ngaten nggih. Nggih sak warkan ngoten mau lho, Mbak. Kelepane enten apa, Mbak? Bayung, kembang turi, kacang. Oh, lah nggih nggih nggih. Tutupnya jam pinten, Mbak? Jam 9, setengah 9. Oh, ini pun, Mbak. Sama yang ini, Ki. Oh, Mbak. Sampai untuk kapan? Sampai serunannya, Pribon? Turun pun. Sampai mawon turun, Mbak. Lauknya apa, Nik? Lauknya tempe mawon. Mata telur. Boten. Anu, Mbak, harga telur, Mbak. Kalau bukan kali deh. Beh. Ini masak gitu. Bicik napa? Double kompor, Pak. Ya, nek enten iki manual ngoten niku lho, Mas. Kacang. Kayu nggih. Kacang ya. Nek enten dia kompor. Oh, ala nggih. Kayu. Dilambari piring napa? Mboten ngeten mawon. Kita akan coba icip ini nasi pecel dari Mbah Kaminem ini. Wow. Biasanya kalau pagi mbahnya ini tuh menyiapkan sarapan untuk orang-orang pergi ke sawah. Nah, orang ke sawah itu biasanya nasinya porsinya lumayan banyak ya. Dan di sini bangunannya masih pakai anyaman bambu lur. Jadi pakai gedek kalau istilah wong Jawa itu kayak gedek. Dan lokasinya berada di sebelah selatan pertigaan Sekelip. Oh. Ini sudah legend pol gitu. Yuk. Sambilin dipedes. Oke, wajib Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, sedap, asin, legi. Oh, killer. Wah. Mantap, sambilnya tenang. Nah ini rasanya begini loh, rasanya itu ada pedesnya, terus manisnya itu dikit, tapi ini dominan ke arah yang pedes ya. Ini cocok untuk sarapan pagi, untuk memperlancarkan pernapasan. Wah, biar semangat. Yuk makan lur. Tenan itu sambelnya mantep pol ya. Enak. Wah. Enak pol. Mantap lor. Jadi kalau kamu bingung makan pagi-pagi jam 4 Mbah Kambiam ini sudah buka. Jam 4 pagi lur, pas subuh, sak durung subuh malam. Jadi mungkin kalau perjalanan mau ke Magetan atau mau masuk Ponorogo, kamu bisa cari sarapan di sini ya. Ah. Oke. Nah, kalau kamu pengen beli sambelnya ini, kamu bisa order ke sini ya. Nanti tak kasih nomor teleponnya di bawah ya. Wah. Mantep pol. Setelah kita makan nasi pecelnya,
Kita akan coba minum kopinya. Seperti biasa kita kalau makan pecel itu wajib minum kopi. Mantap. Cos. Beh, wis oleh akeh iki kedae dhuwit, Mbah. Nih. Ampun, matakan bengi. Oke, jam sekawan, Mbah nggih. Ngoten iki mulaine jam pinten, Mbah? Jam masak. Jam setengah masak. Masak kula. Ngenten iki. Enten sing ngrencangi mboten kula tok, adik kula. Oh, enten adik. Kula lakune seyok-yok. Oh, ngoten. Nggih. Sing ngrencangi dodol enten mele hari wangi kalih. Lah engko nek dikerjani dhewe, didoli dhewe, batine cepek dhewe. Karan kae. Remuk awake engko, Mbah nggih. Karan kae ngono lho. Iki kula badhe nuwun pamit, Mbah. Nggih. Mugi-mugi gantos sedaya saged mriki malih. Nggih. Kagem jenengan mugi-mugi sehat terus. Amin. Kersane pelanggan-pelanggane padha mampir mriki panggih jenengan. Mbah niki mengke misal iki nek badhe pengen tumbas sambal pecel niku pripun? Ayo. Asal lek saged mawon, nek enggak oke oke ya ora. Misale niki enten enten sing pengen tumbas nang luar kota ngoten saged nggih? Nggih. Enten nomor teleponnya mboten? Niku wau ade. Lali. Oh, alah mungkin liwat kula mawon. Nggih. Wonten mawon, Mbah, badhe nyuwun pamit riyen nggih. Kek kula nuwun telase pinten niku? Pun sane. Kok mesti pun iki apa kok? Ben kula lek duwe duit bar. Saniki pun wong segone kok sampe ta lho karo kopi. Nggih, mungkin bayar nggih. Nggih. Pun sane. Matur nuwun, Mbah. Amin, Mbah. Dadah, Mbah. Oke, dulur. Terima kasih yang sudah nonton video Kang Pardi hari ini di warung Mbah Kamiem. Wah, ini sambelnya mantap banget dan gorengannya itu gede-gede, lur. Lentone iki, wah, regane 1000 tapi sak delepek tangan iki, lur. Wah. Ini wajib kamu icipi. Kelezatan sambelnya dan gorengan ciri khasnya itu adalah telur gimbal. Wah, telur kering. Apalah itu namanya. Sekian, terima kasih. Dan tetap ikuti perjalanan Kang Pardiai selanjutnya untuk menikmati sajian kuliner khas Nusantara. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia. Ponorogo awesome. Bye-bye.